ventilator buatan dalam negeri yang sudah diproduksi, ini bisa produksi kurang lebih 200. Kemudian ini yang kedua, ini juga sama. Ini juga bisa berproduksi sampai 200 juga. Ini BPPT dengan LEN, yang ini tadi BPPT dan PT Dharma. Dan ini juga yang ventilator yang dibuat oleh ITB. Ini produksi sudah bisa 1000, sudah uji klinis juga. Saya kira kalau kita memang kepepet itu semuanya bisa dilakukan. Dan itu dimulai sejak COVID, Maret itu langsung ini bergerak dan ternyata kita bisa membuatnya sendiri, tidak usah import. Produksi ini saya kira sudah kita ketahui semuanya. Ini juga bisa diproduksi setelah ada masalah. Karena kalau kita dipepet sebuah masalah itu memang kreativitas, inovasi itu akan muncul. Ini produksi bisa berapa sekarang? Sudah banyak Pak, kalau itu puluhan ribuan. Banyak Pak. 200 ribuan sudah bisa. Kemudian juga untuk tes PCR, ini sudah juga kita miliki. 100 ribu. Ini sudah bisa produksi 100 ribu. Ini oleh Bio Farma, sudah bisa. Dan ini sudah kita pakai. Kemudian yang untuk rapid test, ini juga sudah bisa kita buat sendiri. Produksi dari Hepatika Mataram. Hepatika Mataram. PT Hepatika Mataram dan UGM. Ini rapid test. BPPT, UNER. Dan juga BPPT dan UNER. Ini produksi sudah bisa sama 100 ribu. 100 ribu. Sudah cukup. Gede, ya. Saya rasa ini menjadi sebuah kebanggaan kita semuanya karena bisa diproduksi di dalam negeri dan kalau memang nanti di dalam sudah mencukupi justru bisa kita ekspor ke negara lain. Jangan lupa subscribe ya.